Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Ramadan datang, semua masalah hilang. Para pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berbagai macam ritual ibadah terhadap hamba-hambanya agar supaya hambanya tidak jenuh dengan hanya satu bentuk ibadah. Ada ibadah solat, ada ibadah zakat dan lain sebagainya, termasuk ibadah puasa. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam posisi di atas makhluk hewan karena manusia diberi akal fikiran. Namun manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi lain berada di bawah derajat para malaikat-malaikat Allah, karena manusia terkadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Puasa merupakan pengendalian hawa nafsu. Puasa merupakan latihan jiwa, merupakan riyadhatun nafs, agar supaya manusia dapat mengendalikan jiwanya sehingga segala gerak-geriknya menunjukkan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepatuhan kepada nafsunya atau dirinya sendiri. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, manusia diwajibkan berpuasa agar supaya mendapatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, ini tentu mempunyai keistimewaan masing-masing. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak hanya mewajibkan satu ritual ibadah saja, ada ibadah solat, ada zakat, ada haji dan sebagainya, agar supaya manusia tidak jenuh, karena manusia diciptakan oleh Allah mempunyai rasa jenuh. Oleh karena itu, ibadah dibuat sedemikian bermacam-macam bentuknya. Pemirsa rahimakumullah, namun antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ini mempunyai keterikatan yang kuat. Ibadah sholat dengan ibadah puasa dengan haji, dan begitulah seterusnya. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain saling berkaitan dan saling menguatkan. Namun, dari satu ibadah dengan ibadah yang lain, ini mempunyai keistimewaan masing-masing yang tidak ada di dalam
ibadah-ibadah yang lain. Seperti sholat mempunyai keistimewaan tersendiri, zakat mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak terdapat di ibadah-ibadah yang lain. Puasa, apa keistimewaan dan sir rahasia di dalam ibadah puasa? Bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang bersifat pribadi, yang bersifat rahasia. Salah satu-satunya mungkin ibadah yang tidak kelihatan oleh orang lain, yaitu ibadah puasa. Beda dengan sholat, apalagi zakat, apalagi ibadah haji. Bisa semua orang mengetahui kalau kita sedang melaksanakan ibadah. Tapi puasa, ibadah yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa termasuk salah satu sirnya adalah untuk menumbuhkan amanah, menumbuhkan kejujuran, menumbuhkan kedisiplinan, dan sebagainya. Orang bisa saja melakukan aktivitas seperti biasanya sehari-hari, tapi dalam keadaan berpuasa. Semua ibadah bisa dilihat oleh manusia atau orang lain kecuali ibadah puasa. Oleh karena itu, salah satu pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa juga tidak ada orang yang mengetahuinya. Dari besarnya, dari luasnya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa. Inna shauma li wa ana ajzi bihi. Firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya puasa bagiku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas. Tidak ada orang yang mengetahui. Demikian, mudah-mudahan dengan kita melakukan ibadah puasa, kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa amanah atau ketakwaan kita dimanapun kita berada, baik kesendirian maupun di keramaian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.